Susah eh rumah tuh bakar api. Oh, ya Allah Robi, habis orang rumah dia. Mak. Uy. Mak tebu makan di kafe kan, Mak? Kalau ini makan di kafe, boleh lho, Mak makan di kafe. Mahal nih itu. Lah, Mak, murah, Mak. Mak makan di kafe lagi, sekali-kali Mak boleh makan di kafe. Di rumah makan ikan asin, makan sama calok terus. Wih, kau jangan salah kau. Makan iwak asin berumbung dengan sama lupak itu kan nemak makanan orang rajin itu tak tahu nak tahunya tuh. Ayo, Mak, salah kau nih. Aku nih pengen dong posting di sosmed nih biar kawan punya tahu aku nih lemah makan di kafe Mak itu. Makan itu terus Mak mana aku nak posting. Kamu nih Mak. Mahal dak makan di situ tuh. Mama Audi no kafe yang di sana tuh murah-murah tak ada pula habis duit kamu tuh. Kamu kan orang berduit. Wih, jangan juga, Git. Kalau ujung cak itu kan pacak juga mak nak ngampuk-ngampuk kalau mak juga kan. Nah, jelas juga kan. Ayo Mak. Teh, mencak janu tuh. Teh, itu berangkat. Ayo. Siap-siap dulu. Mati kita dulu, Cupi. Ayo. Mak, Mak, ayo, Mak cepatlah. Oh, ya, di sekolah ini ada sabarnya. Api aku. Kunci lah. Oh, nak kunci pula. Eh, beleng juga. Ros, nak mana kau ni? Nak kelincang melentek, men. Banyak laki apa kau tu? Hah? Kau ni banyak tanya pula. Serah aku nak berjalan. Halo kopi namanya. Yo, Mak, makanan di sini kok. Ya. Yo. Ayo masuk. Mana itu pakai dulu ini? Mana sini Pak ya? Itu Bino. Tahun ini kau tempat bagus nih. Wow, dis kau nih. Teman nih ya. Berarti kau nih nongkrong sini ya dengan yang budek Papua. Lah Payu, dis kau nih pesan lah. Mana makanannya, mana itu boleh ugo ke sini? Hai, ada yang bisa dibantu? Boleh. Oh, lihat dulu menunya, Mbak. Apa, Cik Uji Anu nih, Jang? Banyak niat, Cik. Ini kita ada menu perkopian, ada juga susu, ini fresh drink. Kalau bagi yang nggak suka kopi ataupun susu, ini kita ada es krim. Oh, ada es krim? Oh, iya. Best sellernya di sini apa, Kak? Untuk best seller kita tuh ada banyak nih. Sekarang aku mau tanya dulu nih, Mbaknya mau minuman berbahan kopi, fresh drink yaitu dari lemon, Yakult atau susu. Basicnya Kak, asal lemak. Kalau lemak nih, orang bebe gitu, keluar gitu makan-makanan lemak nih. Coba jangan jangan jang aku deh yang dia itu keluar juga gitu. Boleh. Nanti aku nih. Tahu loh. Baik, Mbak. Oke. Ya. Brother, lama udah kelihatan dari mana, Pak? Dari tadi jalan-jalan tadi kau. Dari mana gitu? Yang biasa be, Bang. Oke, ditunggu ya, Bos. Ya. Susu strawberry. Jangan ada kopuk kan dak? Eh, Mak nih malu-malu ke be, bukan di rumah ini nih kopuk kan. Lah kalau be aku nanya. Mak, setuju dak kamu kalau Pak itu dengan aku? Salah dis ya, cocok yang lemak. Kakek cari dak itu, bak baru lah kau nih. Kau nih, untuk apa pun kau mencari lanang. Anak kamu nih, belum ada jodoh. Sabar be kau nih, aku udah lama lah janda nih kau nih.
Nih bro, susu gantung. Wih, susu gantung. Oh, mantap. Bro, kesini ya, Ros nih, tegicikicir tadi itu ya. Cak di mana nih? Cak di kafe. Dia ngancak aku. Gayanya ngancak aku makan lah. Kok dapat duit mana nih dia nih kok? Ah, aku namanya tau bestie. Ah. Tau dulu. Mak, lemaknya enggak mau? Ada stroberinya pula no. Wajar lah lo, kaki mak minuman sini. Cak mana kan orang buat ini kan? Pakai ada buah pula. Ya. Halo. Oh, ya bos. Ya, siap, siap. Oke, bos. Ya. Berangkat ya kita. Nah, di sini budaknya. Hei, Besti. Aku nak ini. Besti. Hei, hei. Aku nak tahu. Itu bayar ah. Malah mulu gitu nah. Lah wi ngapo gigi kok ni wi? Tu orang dua. Hei. Ini orang dua. Apa diga ni? Cowok yang tadi Mbak katanya pacar Mbak. Wi, lanang itu. Pati aguk kan ngaku-ngaku cowok mak ni. Hei, tekornan wi. Gara-gara kau ni makan kafe sini. Hei, dah balik ah. Pening kepala aku. Ah, kaki lu bayang noh. Dunia kita pacar bertemu dari dulu kakaklah ada rasa dek taunya adik juga ada. Tapi lah nyata sejak itu kakak mati adik hati ini tak jadi budike segelanya ada dengan adik. Dukung terus channel Maulana Project 2001 di YouTube. Terima kasih.